beriman atas awal dan hari akhir salam panjang. Kayu tidak usah diambil, yang diambil hanya plastik, besi, kaca, kain. Kota Bogor untuk lebih meningkatkan lagi kepedulian pada lingkungannya. Kalau ada tali, Pak Lurah, telah ditanam dengan tanaman yang memiliki akar-akar yang kuat. Salah satunya adalah bambu. Nah, bambu masih cakap. Ini ada nyamplung, ada beringin ya? Ini bambu nyamplung, panggil terus. Oke. Ini bambu ya. Digantiin sama sirkel, oke. Nah, ini. Coba ya. Ada mundur, Pak. Ada mundur. Fotografer, para fotografer, kameramen. Ya. Terima kasih Pak Dede untuk pengalaman Bantaran Ciliwung. Siap, sini Pak, cuci tangannya Pak. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan kebersihan lingkungan, termasuk penyelamatan sungai Das. Namun pada dasarnya, kalau kita lihat berdasarkan data, sampah itu datang dari masyarakat. Dan hampir 17% itu berupa sampah plastik rumah tangga. Oleh karenanya Ciliwung ini, kalau yang tadi sudah dikatakan ketua, Peduli Ciliwung, bahwa Ciliwung rusak, hirup orang Bogor balangsak, padahal bukan hanya Bogor, Jakarta juga kena. Ya, jadi lebih balangsak, Pak. Lebih balangsak orang Jakarta. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh KPC bersama-sama dengan Generation, bersama-sama dengan beberapa Circle K, ini benar-benar merupakan sebuah gerakan masyarakat yang luar biasa sekali karena belum pernah ada saya dengar di wilayah Jawa Barat sebelumnya. Jadi saya ingin beri tepuk tangan sebesar-besarnya untuk kawan-kawan KPC dan Circle K yang sudah mengantisipasi, dan juga masyarakat Kota Bogor yang ternyata aktif melakukan kebersihan lingkungan. Jadi tepuk tangan juga untuk masyarakat Kota Bogor. Saya pikir ini perlu dilanjutkan oleh beberapa sungai-sungai di wilayah Jawa Barat lainnya. Kita punya beberapa sungai, 7 sungai besar, dan apabila gerakan seperti ini bisa dilakukan terus-menerus, kepedulian masyarakat akan terjadi.